I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Halo Beauty Lovers. Jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian unboxing lagi, tapi kali ini aku dapat paketnya dari Amrik alias US alias United States. Jadi pertama kalinya aku nyobain personal shopper atau kayak nitip belanja gitu sama salah satu website namanya Shop and Box. Kalau misalnya kalian belum tahu Shop and Box itu apa, Shop and Box itu adalah kayak tempat kalian nitip belanja sama orang yang ada di luar negeri, bisa di Australia, bisa di Jepang, Korea, United States, dan juga beberapa negara lainnya. Kalau misalnya kalian penasaran negaranya itu apa aja, kalian bisa langsung lihat nanti setelah aku kasih penjelasan gimana cara buat ordernya. So, aku udah bikin order di Shop and Box, dan so far aku puas banget belanja di Shop and Box karena aku diketemuin sama boxer atau orang yang kalian titipin belanja, dan dia adalah Feni Askinazi, which is my friends dari IBV. Jadi aku bisa ngomong bahasa Indonesia puas tanpa ngomong, tanpa mikir pakai bahasa Inggrisnya apa. Kalau misalnya kalian komunikasi, kalian juga bisa request siapa boxer atau orang yang kalian titipin belanja. Kalau misalnya kalian udah kena, so far aku belanja sangat amat puas karena aku dapat produk ini nggak gitu lama, nggak sampai 2 minggu. Biasanya kalau misalnya aku PO di online shop di Instagram itu bakalan kayak 2 minggu sampai 3 minggu nunggunya karena dikirimnya langsung dari Amerika dan nungguin banyak dulu. Kalau di Shop and Box kalian bisa langsung order produk apa aja, makanan, elektronik, bahkan alat-alat rumah tangga, kalian bisa banget langsung request. Kalian bisa langsung minta tolong sama boxernya untuk beliin di sana, dan kalian juga bisa langsung bayar, langsung dikirim sama boxernya atau personal boxernya untuk dikirim langsung ke rumah kalian. Aku bakal kasih tau kalian gimana cara ordernya dan gimana cara gabung Shop and Box. Caranya adalah kayak gini. Oke, jadi di halaman ini ada halaman sign up, sign in, dan segala macamnya. Di sini kita mau sign in karena aku udah ada account-nya. Kalau kalian yang belum punya account, kalian bisa langsung sign up aja. Bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, atau kalian bisa langsung bikin account-nya aja. Lalu di sini udah ada langsung halaman Shop and Box-nya. Kalian bisa langsung cek discover-nya. Di sini ada bisa cari boxernya, bisa cari get inspired itu kalian bisa cari produk-produk yang kira-kira sering dibeli di website ini. Lalu juga di sini ada my orders, ada my wishlist, my profile, dan segala macam. Kalau misalnya kalian udah tahu apa aja yang mau kalian beli dari website lain kayak Ulta, Sephora, Target, atau yang lainnya, kalian bisa langsung buka websitenya aja dan copy-copyin link-link foto, link, detail-detail produknya. Kalian bisa langsung ke my order atau ke my wishlist aja. Jadi di my wishlist ini ada beberapa negara pilihan yang biasanya sering kali dititipin belanja kayak US, France, Korea, Japan, Italia, United Kingdom, dan segala macamnya. Kalau misalnya kalian belum tahu produk-produknya apa, kalian bisa langsung cari aja di Get Inspired atau kalian langsung masukin link aja kalau emang kalian udah tahu mau beli apa. Kalau aku lebih saranin kalian ceknya di website-website yang kayak Sephora, kayak Ulta, kayak segala macamnya. Kalau emang kalian mau beli makeup atau kalau misalnya kalian mau beli yang lain, kalian bisa langsung cek drugstore-drugstore atau supermarket yang ada di sana. Jadi kalau misalnya kalian udah dapetin order-ordernya, kalian bisa langsung ke my wishlist, buka wishlist yang udah kalian masukin tadi. Nah, di sini nanti udah ada produk-produk yang udah kalian pilih, yaitu di sini aku ada 2 pilihan, dan di sini aku tinggal checklist masukin ordernya namanya apa. Dan kalau misalnya kalian mau request boxer, kalian bisa langsung tulis aja request boxer Penny, karena nanti kalian bisa dapetin boxer yang kalian udah kenal dan kalian udah tahu. Di sini aku pilihnya request boxer Penny karena pas di US itu emang ada temen aku namanya Feni Askinazi. Nanti kalian tinggal submit order dan selanjutnya kalian bakalan dapat notifikasi kapan kalian dapat boxer atau orang yang kalian titipin belanja, dan nanti kalian bisa langsung komunikasi aja sama dia. Nanti selanjutnya boxernya yang akan jelasin. Dan ini dia order aku yang kemarin. Aku kemarin request for boxer Penny, dan ini beberapa produknya yang di bawah ini. Dan di sini foto-foto yang dia fotoin ketika produknya itu sampai rumahnya dia. Jadi kan aku pesennya online di website gitu, dia yang pesenin dan ini udah nyampe. Jadi mereka make sure kalau produk-produknya nyampe rumah mereka itu bagus dan rapi. Jadi kalau misalnya udah sampai sini tiba-tiba berantakan, itu bukan salah mereka tapi salah pengirimannya dari sana ke sini. Dan di sini ada beberapa harganya. Jadi pertama kalian bayar invoice total 1.
invoice 1 ini kalian bayar produknya dan juga pengirimannya dari website itu ke rumahnya si boxer dan juga teksnya. Kalau misalnya kalian pesen dari website yang nggak gratis, kalian harus bayar juga domestic shippingnya. Lalu kalau misalnya produknya udah dibeli-beliin sama si boxernya, kalian udah harus langsung bayar invoice 2. Invoice 2 itu adalah shipping internasionalnya, jadi kalian harus bayar pengiriman dari Amerika ke sininya, yaitu 1 pounds-nya $15. Jadi di sini aku 2 pounds, which is kayak 1 kiloan, itu $30. Plus sama fee untuk shop and box-nya, karena kan ya kalian udah minta tolong nitip belanja ya, jadi kalian ditambah lagi 14%, yaitu segini. Kalian bisa lihat sendiri di sini aku 14% dari 150-an dolar kalau nggak salah. Ini segini. Jadi kalian ditambah setelah kalian beli produknya, kalian ditambah international shipping-nya $15 per pounds dan 14% dari total pembelanjaan untuk fee si shop and box-nya itu sendiri. Oke, jadi itu dia cara kalian order dan gimana cara kalian sign up atau kalian bisa sampai ke invoice 2 dan akhirnya sampai barangnya datang. Sekarang barang aku udah datang, aku order ini sekitar udah beberapa hari, kayak nggak nyampe 2 minggu aku order ini karena lumayan cukup bingung karena aku pengen beli semuanya sebenarnya dari US, karena kalian tahu banyak banget produk-produk di US yang nggak masuk Indo atau sekalinya masuk Indo itu mahal banget. Jadi sekarang kita langsung aja ke unboxingnya. Jadi ini baru banget datang, kotaknya kayak gini. Ini ada nama Fanny-nya atau Penny, boxer Penny. Aku suka banget sama dia karena dia bener-bener ngeracunin aku beli produk-produk makeup di sana. Oke, jadi setelah 2 jam aku bukain boxnya karena susah banget. Dia bener-bener dibungkus secara rapi karena kalian tahu dikirim dari Amerika itu jauh banget, Bo. Jadi takut kenapa-napa. Oke, jadi pas dibuka ini udah ada langsung kartunya. Ini sweet banget. Thank you for shop and boxing with boxer Penny. Itu temen aku. Dear Jihan, thank you for trusting me as your boxer. Semoga kamu suka samplesnya ya. Kamu suka red lipstick kan? Semoga suka ya lipstick sampelnya. Wow. Thank you so much. Aku udah gak sabar banget ngeliatnya. Oke, jadi di sini ada Anastasia Beverly Hills. Kenapa aku beli ini? Karena udah lama banget sebenarnya aku pengen beli ini dan aku nggak tahu kenapa malahan nitip sama si Fanny. Ini yang warnanya dark brown. Lanjut di sini aku beli concealer yang super duper bomb banget katanya. Ini semua orang nge-rave soal ini. Ini menjadi salah satu produk yang selalu disebut di Beauty Best 2016 kemarin adalah Tarte Shape Tape yang warnanya aku kemarin tuh pilih yang warna apa ya? Light neutral. Ini ternyata packagingnya gede, jadi kalau menurut aku ini lebih gede dibanding concealer-concealer yang lain dan aku penasaran banget buat nyoba ini. Aku tuh sering banget nyari ini di online shop Instagram tapi nggak pernah ketemu. Lalu di sini ada Real Technique Bold Metal Collection yang bentuknya diamond. Jadi ini kayak beauty blender tapi bentuknya diamond. Aku nonton beberapa beauty vlogger luar yang nyobain ini dan katanya bagus banget. Kalian tahu aku juga suka banget sama beauty blender yang bentuknya apapun. Aku penasaran banget buat nyobain dan again aku nyari kayak gini di Tokopedia dimanapun gak ada. Jadi aku bener-bener langsung request dari US, bukan lagi dia aja udah pernah ke US, gue belum. Ada Essence Make Me Brow. Ini aku udah pernah pakai juga di beberapa video aku sebelumnya tapi udah habis dan aku bingung nyarinya di mana. Essence kan di sini nggak ada, jadi aku nitip sama Fanny juga untuk beliin ini. Ini harganya murah banget dan lagi diskon kemarin. Lalu di sini aku beli Clinique Beyond Perfecting Foundation and Concealer. Ini udah banyak banget orang yang bilang ini bagus juga. Kalian tahu kalau aku suka banget sama foundation yang full coverage dan ini katanya full coverage banget. Bentuknya kayak gini dan aplikatornya itu kayak concealer gede gitu. Aku obses banget sama foundation full coverage dan ini aku pakai yang warnanya buttermilk. Aku semoga aku cocok sama warnanya karena ini aku pilihnya via online. Jadi aku takutnya nggak pas, tapi menurut aku kayaknya warnanya cocok sih. Semuanya dibungkus pakai bubble wrap BTW, jadi kayaknya aman. Lalu di sini aku beli Essence Nail Art Satin Matte. Jadi ini kayak top coat-nya Kotex, tapi dia bentuknya dia bisa bikin Kotex kalian tuh jadi matte atau enggak glossy gitu dan ini susah banget juga dicarinya di Indo. Jadi aku nitip juga ini. Lalu di sini aku beli ini yang paling aku tunggu-tunggu karena aku sangat amat menunggu ini sampai udah gatel banget, bahkan aku tuh sekarang habis sidang.
dan ini paket baru datang. Aku langsung bikin film, aku langsung bikin video ini karena aku udah penasaran banget sama ini. Semua orang ngomongin ini, kayaknya produk-produk yang aku beli di Shop and Box ini semua produknya udah diomongin sama banyak orang dan gue baru beli. Thank you banget, emang gue baru beli karena gue telat banget emang. Dan di sini aku beli ini Modern Renaissance dari Anastasia Beverly Hills. Oh my god, ini deg-degan banget loh aku bukanya, aku takut banget terus. Oh god, thanks. Yes, aman, alhamdulillah. Lihat dong warna-warna ini bagus banget. Kalian tahu ini betapa fenomenalnya eyeshadow ini. Oh my god, akhirnya. Karena ini banyak banget yang jual palsunya juga, jadi aku takut banget kalau beli di online shop sini. Akhirnya aku nitip di sana yang udah pasti banget belinya di Sephora.com. Ini cantik banget, ah mati gue. Lalu di sini, oh my god, banyak banget. Ini aku dapat sampel-sampel dari Fanny, dari Sephora, dari Shop and Box. Oh my god, banyak banget loh ini, serius. Ini ada sampel dari L'Oreal Lumi Cushion, ada sampel Smashbox, seriusan. Ini sampel, oh my god, ini sampel. Ini ada sampel dari Smashbox, oh my god, serius. Ah, thank you so much, mau nangis. Lalu di sini ada CC cream dari It Cosmetics. Ini juga aku tahu banyak banget orang yang bilang ini bagus. Thank you so much, Fanny. Terus di sini ada Kat Von D Lock Kit yang foundation sama base-nya. Ini juga katanya bagus banget. Wah, mati gue beneran. Lalu di sini ada Caviar Anti Aging. Ini kayak pelembab yang bentuknya hydra atau gel gini. Lalu di sini ada ini apa ini? Kutek. Kutek. Kayaknya aku pernah lihat deh, ini tuh kayak yang bisa dry kutek kalian cepet. Lalu di sini ada Tom Ford parfum. Ada Estée Edit Makeup Remover, lalu ada Caudalie, lalu di sini ada Shiseido Cream Eye Cream, lalu juga di sini ada Giorgio Armani Lipstick. Oh my god, ini kecil banget loh. Serius, bodoh kan? Ini kecil banget, dia kayak lipstick gitu, tapi kecil banget. Lucu banget, aku nggak mau buka nanti rusak yang ada. Lalu di sini ada lipstick dari Elizabeth Arden. Oh my god, ini yang tadi dibilang sama Fanny kalau aku dikasih sampel Elizabeth Arden. Ini banyak banget sampelnya. Aduh, gue mau mati. Thank you so much. Tapi so far semua produknya utuh dan aku dapat sampel banyak banget. Aku suka banget. Thank you so much, Fanny. Sumpah ini aku bahagia banget loh. Istilahnya mungkin Shop and Box itu adalah nitip belanja kali ya. Jadi kalian bisa nitip belanja sama orang-orang dari negara itu langsung yang mengetahui banget produk itu dan memang menguasai belanja di sana tuh kayak gimana. Mereka akan kasih tahu kalian diskon-diskonnya. Mereka akan kasih kalian rekomendasi. Kayak ini aku dikasih banget rekomendasi sama Fanny produk-produk apa yang lagi ngehits dan emang produk-produk apa yang lagi diskon. Boxernya itu baik banget dan bisa bahasa Indonesia. Jadi kalian yang gak bisa bahasa Inggris atau gak gitu jago kayak aku, bisa banget kalian langsung chat Fanny atau kalian bisa langsung order dan request boxer Fanny. So ya, kalau misalnya kalian suka sama video unboxing kali ini dan mengetahui website titip belanja ke negara lain, kalian bisa langsung like this video, share video ini ke teman-teman kalian yang lagi pengen beli sesuatu cuman gak ketemu-temu di Indo. Dan juga jangan lupa subscribe to my channel dan juga jangan lupa check my another social media kayak Snapchat, Facebook, Instagram, dan lain-lain. So thanks for watching, bye-bye. Halo beauty lovers, jadi di video kali ini aku bakal nge-review dan swatch dari lipstick, liquid lipstick lokal yang terbaru dan kalian banyak banget yang request, yaitu dari Lux Crime.